Cakaplah kat diri kita, "Ya Allah, tegakkan aku, tegakkan aku. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni." Mi, satu hari dia tegak mi, besok dia sengit tak mi? Dia bengkok tak mi? Bengkok mi, bengkok mi. Ada siapa berani kata aku tegak aja, tak ada, tak ada sengit-sengit. Tak ada bengkok-bengkok. Tak ada mi. Itulah manusia. Innal insana khuliqa dha'ifa. Sekali Allah bagi hujan, sekali Allah bagi ribut, sekali Allah bagi taufan, sekali Allah bagi bah, sekali Allah bagi banjir, sekali Allah bagi COVID, Allah suruh tegak balik, tegak balik, tegak balik. Put your alignment back, you know. Tegakkan balik. Sebab itu kita minta dengan Allah SWT, mi, sambil duduk ini, kita mula tadi dengan ucapan takziah kita kepada sahabat-sahabat kita di mana pun berada. Dan apa yang mereka lalui itu adalah iktibar yang besar bagi kita. Bahkan kekuatan mereka dan kesabaran mereka itu juga adalah inspirasi keinsafan bagi kita. Jangan ambil dia dengan mata kosong, mi, mata kosong. Bukan air kosong, mi, air kosong bagus. Mata kosong. Hati kosong, mi. Hati kosong. Tak ada apa-apa. Selagi tak kena pada diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak begitu. Kita doakan bagi mereka ini dan kita semua. Ya, Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala' wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamadatil a'da. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya hujan ini baik memberi barakah kepada kami, turunkanlah. Sekiranya ia menyebabkan musibah bagi kami, hentikanlah, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu, ya Allah. Tidak tertaga, tidak terkuat untuk menerima ujian-Mu. Ya Allah, sekiranya dia ujian menjadikan kami ini orang yang lebih dekat kepada-Mu, ya Allah. Kuatkanlah kami, ya Allah. Dalam melalui, dalam menghadapi segala ujian-ujian ini, ya Allah. Jadikan kami insan-Mu yang hari ini lebih baik daripada semalam, ya Allah. Tahun ini lebih baik pada tahun sudah, ya Allah. Dorongkan kami kepada hidayah dan petunjuk-Mu, ya Allah. Tidaklah ada ertinya kami di dunia ini, ya Allah, tanpa hidayah, petunjuk, bantuan-Mu, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Umi, Abah yang dihormati, yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat menghidupkan hati-hati kita. Kerana hati yang baik ni, Mi, banyak disebut di dalam Al-Quran. Macam-macam bentuk hati, Mi. Mari kita tengok. Sebelum daripada itu, kita baca doa-doa yang diajar kepada kita. Mudah-mudahan antaranya doa Nabi Ibrahim daripada surah Asy-Syu'ara ayat 83. Mudah-mudahan kita dapat ilmu pada pagi ini dan ilmu itu menjadikan kita bersama-sama dengan orang soleh. Doa surah Asy-Syu'ara ayat 83, Mi. Sebelum kita cerita bab hati, Mi, iaitulah Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Rabbi habli hukman wa alhaqni bis-salihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu pengetahuan agama. Semua yang kita tahu, Mi, mudah-mudahan dapat menjadi pedoman panduan dalam hidup kita. Wa alhaqni bis-salihin, dan kumpulkan aku, masukkan aku dalam kalangan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, Mi berada dalam kumpulan golongan orang-orang yang saleh pada pagi ini. Amin, amin. Amin. Allahumma amin.